Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya ada servisan TV Sharp Alexander Slim dengan kerusakan channelnya berpindah-pindah sendiri ya, berganti-ganti itu sampai AV1, AV2 dan channel tidak mau diam, dan di remote pun tidak berhasil. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Oke, sudah kita bongkar, dan seperti biasanya untuk TV tabung kalau lama tidak dibuka biasanya kotor sekali, banyak debunya. Kita bersihkan dulu sambil kita lepas soket-soketnya. Dan untuk kerusakan seperti itu di TV apapun, langsung saja kita tertuju di area tag switch ini ya. Ini tombol-tombol saklar ini tidak perlu kita cek. Meskipun kita cek biasanya tidak korslet, namun untuk mempercepat proses servis, baiknya langsung diganti saja untuk semua tombol ini. Selain harganya murah, ini bisa mempercepat solusinya, karena ini cuma Rp500 ya. Karena saya sudah sering mencobanya, kita cek dulu menggunakan tester, dan ternyata tidak ada yang short. Namun setelah kita ganti semua, ternyata langsung jadi. Oke, kita buktikan saja dulu ya. Kita cek dengan kali 1 ohm. Ini tidak akan short ya. Sudah sering saya coba seperti ini, tidak ada yang short. Maka dari itu saya sarankan untuk mempercepat proses servis, langsung saja kita ganti semua tag switch-nya. Kita lepas dan kita ganti dengan tag switch yang baru. Untuk Sharp ini biasanya menggunakan tag switch 2 kaki seperti ini. Dan biasanya kalau saya mengganti tag switch, kita tidak menggunakan atraktor, langsung kita tarik seperti ini. Namun untuk solder harus panas dan harus sudah terlatih ya untuk melepasnya. Ini sangat cepat. Oke, kelima tag switch sudah kita lepas. Langsung saja kita ganti. Oke, ini tag switch penggantinya. Langsung saja kita pasang. Dan kakinya kita tekuk supaya tidak lepas. Oke, sudah kita tekuk. Dan langsung kita solder. Dan sisa kakinya kita potong. Oke, sudah selesai, langsung kita coba. Dan sekalian kita pasang untuk AV inputnya menggunakan STB. Langsung kita colokin stekernya. Oke, gambar sudah keluar dan tidak berpindah-pindah lagi untuk channelnya. Dan cara ini berhasil. Dan semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.